kereta. Kereta dah depan tau. Tak, kereta dah belah. Kalau lari dia balik. Sama. Duduk kejar ke family? Ha, dah. Sorry, eh. Kereta hidup je kak? Kereta hidup? Tak hidup. Hai. Kereta hidup? Tak hidup. Hai. Oh. Tak ada. Tak, mana tu? Hai. Tekan ni. Tekan ni. Hai. Tutup lah. Takut lah. Tutup. Ha? Kereta hidup. Hidup. Aircon hidup lah. Aircon lah. Aircon hidup. Aircon hidup. Aircon hidup. Dia tengok button tu, button tengah. Oh. Haa. Mana ni? Jangan ni. Ada lagi satu tak? Boleh. Kau ni boleh. Selamat dia ceria lagi. Jangan, sorry. Okay. Good, good. Di sana. Kau panggil dia, kak. Kau panggil dia, kak. Hai. Hai. Mana? Kau nak dia tak apa. Itu ada lah tu. Kat sini lah. Jom. Adik sini cepat. Jalan-jalan. Jom lah sini. Jom jalan-jalan. Alah-alah. Kenapa dia pergi dekat? Hai. Cepat, bye-bye. Mana beli nasi? Alhamdulillah guys, selesai operasi limas pintu terkunci tadi. Mangsa seorang bayi berjaya dikeluarkan. So, kalau orang tengok tadi, master key kami buka pintu kereta kami, Cik Wadi dan Kimi. Mudahnya dia membuka pintu tu. So, alhamdulillah lah. Mangsa dalam keadaan yang selamat. Urusan kami pun tadi dipermudahkan dengan bayi tu tak meronta-ronta. Memang super lah bayi tu kan, baby tu. Sebabnya dia tak menangis. Dalam banyak-banyak baby, baby ni lah paling padu sekali kan. Sebab dia tak menangis, dikerumun dengan abang-abang bomba. So dikatakan oleh pemanggil, ibu mangsa tu sedang membeli makanan di tepi dan anak dia tu tertekan lock di pintu. So kat situlah menjadi punca kenapa pintu tu terkunci dan bayi tu berada di dalam kereta tu. Kepada semua yang menonton, moga video kali ni jadi tiba untuk korang lah. Kalau tengok macam tadi, selamat
kereta tu dalam keadaan hidup dan ada aircon. Cuba kau bayangkan kalau kereta tu dalam keadaan panas hidup, and akan menjadi punca kepada, yalah, risiko untuk berlakunya hidrasi kepada budak tu yang menyebabkan kematian memang sangat tinggi. So apa-apa pada ibu mangsa tu dan semua yang menonton ni, semoga menjadi pengajaran video ni. So thank you so much menonton daripada awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Hai guys, assalamualaikum. So hari ni kami terima panggilan kecemasan di Maas, bantuan daripada hospital untuk mengangkat mangsa, gantikan mangsa tu accident. Dan bantuan tu hanya memerlukan kemarin saja. So ini kita bersama dengan Encik Belah, so that and saya sendiri. So jom tengok apa yang jadi. Semoga dia memudahkan urusan ni. Jom, let's go. Alhamdulillah guys, selesai operasi kedua kami hari ni. So alhamdulillah, mangsa dah berjaya diselamatkan. So kalau orang tengok tadi, mangsa tu tidak mengalami apa-apa kejeraan yang teruk yang dipastikan oleh Soleh sendiri. So untuk pengetahuan orang, Soleh adalah anggota IMRS di mana dia memang pakar bab-bab rawatan awal cemasan peti kemalangan. So kalau orang tengok tadi, Soleh dia dah check semua bagian-bagian dia and kemungkinan bagian jari dia ada mengalami kejeraan, terkehil ataupun patah, kita tak pasti lagi. So mangsa dah kami bawa dia ke hospital and untuk dapatkan tindakan lanjut. So agak menjadikan lagi, kalau orang tengok brother tu, dia merupakan seorang pekerja rider menghantar makanan. So disebabkan kejadian ini, accident kemalangan yang dia lalui hari ni, yang menyebabkan hari esok dia tak boleh nak buat job tu untuk mencari rezeki. Jika family tu, jika brother tu ada anak bini, semoga dipermudahkan segala urusan dan tambahkan rezeki. So thank you so much menonton video ni daripada awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Tak tahulah bila lagi kampus. So korang tunggu je lah and layan je lah video-video yang lama. Apa pun,
Thank you so much menonton. Kita jumpa lagi di next video. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Bye bye.